Saat ini, atau hari ini, sebagian di antara kaum Muslimin merasa khawatir dan merasa pusing dengan munculnya, atau maraknya, sebuah hadis atau sebuah riwayat yang disampaikan oleh beberapa orang ustadz atau beberapa orang ulama berkenaan dengan persoalan 15 Ramadan apabila dia bertepatan dengan hari Jumat atau pertengahan bulan suci Ramadan apabila dia bertepatan dengan hari Jumat. Ini tentu saja di luar daripada pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan pagi ini. Namun tidak mengapa sebagai bentuk pencerahan kepada kaum muslimin, kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, secara ringkas, kita ingin menjelaskan bahwasanya riwayat-riwayat yang berkenaan dengan persoalan tersebut, atau terdengarnya suara dahsyat, atau terdengarnya suara uh, yang sangat keras, yang dapat membangunkan orang-orang yang tertidur, mendudukkan orang-orang yang berdiri, dan menghempaskan gadis-gadis yang berada di dalam pingitan atau di dalam kamar-kamar mereka, serta uh, beberapa riwayat-riwayat yang datang. Berkenaan dengan persoalan bertemunya atau bertepatannya pertengahan bulan suci Ramadan dengan hari Jumat, maka semua riwayat-riwayat ini, atau semua hadis-hadis yang seperti ini, adalah hadis-hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita, bahkan sebagian di antara riwayat-riwayat tersebut. Ada yang datang dari jalur yang sangat lemah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Uqayli, Imam Ibn Al-Jawzi, Imam Al-Zahabi Dan yang paling terakhir kontemporer adalah Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah Menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang berkenaan dengan hal yang seperti ini semuanya adalah hadis-hadis yang palsu Semuanya adalah hadis-hadis yang tidak benar Bahkan uh, Al-Imam Al-Uqayli mengatakan La aslalahu Tidak ada dasarnya sama sekali Atau tidak ada sumbernya sama sekali Di dalam syariat Islam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah Di dalam kitab beliau Al-Manar Al-Munif Menjelaskan bahwasannya Min al allati la tasihhu fil akhbar al mustaqbaliyah di antara hadis-hadis yang tidak sahih atau dia adalah hadis yang sangat lemah berkenaan dengan berita-berita yang akan datang Atau berita-berita tentang zaman-zaman yang akan datang kepada kaum Muslimin, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tersebut, yang disebutkan oleh Imam Nu'aim ibn Muhammad dalam Kitab Beliau Al-Fitan. Juga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagian di antara para perawi tersebut tatkala mereka mendengarkan riwayat itu, bahkan di antara mereka ada yang menterwic ada yang merubah sedikit lafaznya atau ada yang merubah sedikit sanatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dan Ibnu Al-Jauzi rahimahumullah dalam dua kitab beliau dalam Duafa Al-Kabir juga di dalam Kitab Al-Mawduat karya Imam Ibnu Al-Jauzi di mana hadis tersebut yang seharusnya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu justru datang dari sahabat yang mulia yang lainnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al Albani dalam kitab beliau Silsilah ibadah beliau dan beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang palsu. Oleh karena itu uh, Syekh bin Baz rahimahullahu taala memberikan wasiat tatkala beliau ditanya tentang persoalan ini maka beliau mengatakan bahwasanya seorang muslim seharusnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Dan tidak menunggu adanya berita-berita Atau kabar-kabar yang seperti ini Apalagi berita-berita yang tidak benar Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa'bud rabbaka hatta yatiakal yaqin Dan sembahlah Tuhan wahai Muhammad Sembahlah Allah wahai Muhammad Sampai al-yaqin itu menjemputmu ya, Atau ajalmu atau kematian Menjemput Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apatah lagi kita sudah mengetahui bahwasanya setiap saat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita seharusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa takut kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang atas kita.